Muhammad Faisal Pulang Pisau dan Halimah Barito Selatan menjadi Duta Dangdut Wakil Provinsi Kalteng, Kalimantan Tengah di ajang LIDA 2021 Liga Dangdut Indonesia. Muhammad Faisal merupakan seorang pemuda kelahiran 1998, warga Jalan Pasar Minggu, RT01 Maliku Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulau Pisang. Suaranya membawakan dua lagu tanpa diiringi alat musik, menggugah para juri Liga Dangdut Indonesia dan menyatakan dirinya lolos audisi ajang pencarian bakat bagi pecinta musik dangdut di tanah air itu. Kedua lagu yang menghantarkan Muhammad Faisal sampai lolos final, yakni berjudul Gejolak Asmara yang dipopularkan oleh artis dangdut cukup senior, Nasar, dan lagu yang kedua dipopularkan Jerayut, yang merupakan artis dangdut asal Thailand. Awalnya saya mengikuti audisi ini lewat Instagram pribadi yang saya share di Instagram Panitia Liga Dangdut Indonesia. Setelah itu, saya mendapat telepon dan Alhamdulillah lolos ke tahap kedua melalui via Zoom pada bulan Desember 2020 tahun kemarin, ujar Faisal. Kemudian lanjut Muhammad Faisal, pada pertengahan Januari 2021, dia kembali mendapatkan telepon dari panitia yang menyatakan lolos ke tahap final tes. Muhammad Faisal, pria ganteng asal Maliku, Kabupaten Pulang Pisau yang lolos audisi Liga Dangdut Indonesia 2021 kembali menorehkan prestasi hingga melaju ke babak resolusi LIDA 2021. Faisal juga mengatakan kemungkinan Senin malam atau Selasa malam, dan saya mohon dukungan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalteng dan warga Kabupaten Pulang Pisau, untuk memberikan dukungan dan mengirimkan SMS dengan cara ketik LIDA spasi Faisal, kirim ke 97288. Selain melalui SMS, lanjut Faisal, LIDA 2021 juga akan menggunakan vote melalui aplikasi. Setelah babak audisi ini, maka pertarungan yang sebenarnya dimulai. Oleh sebab itu, saya mohon doa dan dukungannya semoga kompetisi bakat yang saya ikuti ini berlangsung lancar dan saya diberikan kesehatan selalu, kata dia. Secara khusus, Faisal mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kalteng dan para pemerintah yang mendukungnya saat ini. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung Faisal Duta LIDA perwakilan dari Kalteng atau Kalimantan Tengah dengan cara SMS atau bisa vote di aplikasi Shopee. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.